sayurnya pare, lauknya bakwan jagung, mantap, luar biasa. Ini yang saya bikin setengah matang ya. Saya bikin yang lembek. Mau saya cobain dengan nasi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rajaqtana wa qina adzabannar. Mantap. Ini yang saya goreng kering. Mantap, mantap, mantap. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Apa kabarnya sahabat semua? Jumpa kembali bersama saya masih di Dapur SN. Hari ini Dapur SN mau nguprek lagi ya, nguprek lagi. Mau bikin cemilan 10. Mau bikin cemilan yang lagi viral di mana-mana ya. Bakwan jagung di sini sudah saya siapkan bahan-bahannya. Ini bintang utamanya ada si jagung manis yang montok bohai ini ya. Ada juga di sini wortel. Ini wortelnya sudah saya kupas ya. Ada juga daun bawang seledri. Saya cukup pakai satu batang tapi bohai gede dan montok. Di sini ada juga si telur ayam negeri. Di sini mau saya tambahkan cabai. Cabai keriting juga cabai rawit. Nah, di sini jadi bisa multifungsi ya, bisa buat cemilan, bisa buat lauk, juga bisa buat temen ngopi atau temen yang lagi galau. Bumbunya di sini ada bawang putih, ini bawang putih, saya pakai bawang putih bubuk, ada ketumbar bubuk, ada lada bubuk di sini ya. Terus selanjutnya mari kita lihat proses selanjutnya. Wortelnya di sini mau saya serut ya, menggunakan serutan supaya cepat. Seperti ini. Jadi cepat pengerjaannya. Ini sudah selesai nyerutnya. Lalu jagungnya ini juga mau saya serut ya. Bukan diserut, apa disisir namanya ya. Disisir. Ini jagungnya masih muda banget. Dan masih segar banget. Karena belinya masih dibajuin ya. Masih ada kulitnya. Jadi masih fresh. Ini bonggolnya. Di sini mau saya potong cabenya. Potong kecil-kecil. Seperti ini. Tuh ya, kecil-kecil seperti ini. Atau menurut selera saja. Di sini sengaja saya tambahkan cabai ya, supaya bisa buat lauk makan ataupun mau digado juga bisa ya. Jadi sudah tidak menggunakan saus lagi. Ini cabai rawit saya cukup pakai 5 buah.
yang tidak mau pakai cabe tidak masalah, boleh di skip. Ini sudah selesai, kita sisihkan. Selanjutnya kita potong ini daun bawang, juga daun seledri ya, ini daun seledrinya. Daun bawang juga daun seledri kita potong halus. Sudah selesai proses potong memotong, kita selanjutnya bikin adonannya. Ini wortel sama jagungnya sudah saya campur jadi satu ya di sini. Terus mau saya masukkan cabe, juga daun bawang seledri ya. Saya masukkan jadi satu. Terus mau saya tambahkan 1/4 sendok nih ya, 1/4 sendok atau menurut selera saja. Ini bawang putih saya juga pakai kurang lebih 1/4 sendok ya. Ini ada juga ketumbar, ini ketumbar bubuk ya, ini yang bikin wangi ini. Kurang lebih juga pakai 1/4 sendok ya. Kalau mau ditambahin juga nggak apa-apa. Terus di sini juga ada pakai lada bubuk sedikit saja, takut kepedesan ya, soalnya sudah pakai cabe. Jadi sedikit aja biar wangi. Kaldu bubuk di sini saya pakai Masako rasa ayam. Saya pakai 1/2 sendok teh. Ini diaduk dulu supaya bumbunya merata. Nanti boleh dites rasa ya, dicek rasanya. Terus di sini baru saya mau masukkan telurnya. Kita pecahkan. Baru diaduk lagi. Baru saya tambahkan, ini dia bintang utamanya. Kenapa alasan orang tidak mau pakai terigu lagi? Supaya hasil masakannya, hasil gorengannya kriuk-kriuk menggunakan ini. Tepung ketan putih ya. Di sini mau saya pakai beberapa sendok aja karena si ini udah saya pakai ya. Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ini adanya 12 sendok setengah, 13 sendok lah. Semuanya ada 13 sendok, mungkin sekitar 1/4 ya.
atau enggak ada. Ini karena sisanya segini, jadi saya pakainya segini saja. Kita aduk dulu. Saya kebiasaan kalau bikin gorengan, bikin bala-bala seperti ini ya, saya campurkan dulu dengan sayurannya, baru saya kasih air. Seperti itu. Setelah dirasa sudah tercampur, baru saya tambahkan air sedikit demi sedikit. Untuk kekentalan bisa disesuaikan ya. Ini menurut saya sudah pas seperti ini saja. Sebelum digoreng, mau saya colek dulu ya. Mau saya cicip dulu ya. Ini sudah mantap. Saya colek dulu, saya cicip dulu kurang apakah. Pedasnya nampol. Di sini kurang asin sedikit ya. Mau saya tambahkan lagi garamnya. Jadi garamnya pakai setengah sendok ya. Setengah sendok. Kaldunya juga saya tambahkan sedikit. Siap untuk digoreng. Panaskan minyak secukupnya. Lalu mulai menggoreng. Kita biarkan dulu bawahnya menguning ya, baru dibalik. Ini sudah mengangkat, boleh dibalik. Tunggu sampai menguning, baru kita balik kembali. Ini sudah mulai menguning, boleh kita balik ya.
kita tunggu sejenak. Ini sudah mulai kuning keemasan dan busa-busanya sudah mulai berkurang. Saya mau angkat. Seperti ini jadinya. Selanjutnya mau saya goreng sisanya ya. Ini dia hasilnya, bakwan jagung pedas ala dapur ESN. Stop menggunakan terigu. Di sini menggunakan tepung ketan ya, tepung beras ketan. Hasilnya benar-benar kriuk ya. Kriuk-kriuk-kriuk, luar biasa. Buat sahabat semuanya, selamat mencoba. Sukses selalu untuk kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum.